Assalamualaikum, sahabat Ibut Komedi TV. Kembali lagi bersama kami, dalam menjelajahi tempat wisata yang menarik yang ada di tanah Kalimantan ini. Kali ini kita akan menjelajahi salah satu tempat yang menarik, yang dimana suasananya sangat menarik dan indah, yaitu Air Terjun Putri. Pasti banyak di antara kalian pengen mengetahui lokasi air terjunnya di mana. Sebenarnya, lokasi Air Terjun Putri tidak jauh dari kota Samarinda dan Tenggarong. Cukup melakukan perjalanan kurang lebih 1 jam perjalanan, sudah sampai. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa semakin berkembang dan bermanfaat. Lanjut tentang Air Terjun Putri. Letak Air Terjun Putri di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong Seberang. Ini air terjunnya mantap, guys. Yang ada di Kalimantan Timur, tidak jauh dari Kota Samarinda, guys. Air Terjun Putri, masih banyak sebagian masyarakat yang tidak mengetahuinya. Karena air terjun ini belum dijadikan tempat wisata umum. Hanya saja, baru sebagian warga yang tinggal sekitar situ yang sering ke Air Terjun Putri ini. Channel Ibut Komedi TV adalah channel pengiat seni budaya asli Kalimantan, yang dimana konten-konten yang kami buat bertujuan mengedukasi ke masyarakat untuk mengenalkan adat istiadat budaya asli Kalimantan serta tempat wisata yang belum banyak orang mengetahuinya. Tonton terus channel kami, dan setiap minggu kami akan upload video terbaru wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara. Memiliki alternatif yang beragam, mulai dari gunung, hutan, air terjun, goa, sungai, danau, pulau, hingga pantai. Sejak beberapa hari belakangan, perhatian ke wilayah ini meningkat seiring pengumuman Presiden. Pada hari Senin, tanggal 26 Agustus tahun 2019 kemarin yang mengumumkan bahwa ibu kota akan pindah ke wilayah Kalimantan Timur. Tepatnya, di area 2 kabupaten, yakni Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara. Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di jantung Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten ini dapat dengan mudah dicapai oleh pengunjung dari Balikpapan maupun dari Samarinda, yang merupakan 2 kota besar di Kalimantan. Demikian informasi singkat ini. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Salam budaya asli Kalimantan.